Kecelakaan maut yang terjadi di Tol Cipularang KM92 pada Senin, 11 November 2024, terekam kamera CCTV. Dalam video yang beredar terlihat sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi lalu menghantam sejumlah kendaraan di depannya. Video detik-detik terjadinya kecelakaan tersebut salah satunya diunggah sebuah akun Twitter. Video berdurasi 8 detik itu memperlihatkan kondisi jalanan dari arah Bandung menuju Jakarta, padat dengan kendaraan. Tak berselang lama, truk melaju dengan kecepatan tinggi menghantam sejumlah mobil di depannya. Bahkan, sebuah mobil berwarna hitam hingga keluar dari pembatas dan kondisinya ringsek. Berdasarkan pemeriksaan kepolisian sementara, perseneling pada truk tronton yang bermuatan kardus diduga menjadi pemicu utama kecelakaan beruntun itu. Berdasarkan pemeriksaan, perseneling dalam posisi tinggi. Padahal, saat itu truk sedang melaju di jalan menurun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.